tetapi sangat disayangkan. Masih lemah, bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang Maulana. Maulana berikan umpan kepada Junet. Junet lepaskan umpan melebar kepada Ersebon. Masih Ersebon, kita saksikan datang bantuan Yasin. Yasin berikan kepada Ersebon. Kembali kita lihat tim Abang Guru ini pertahanan tim melepaskan umpan tarik. Diintercept dengan baik oleh Ersenali. Dan akhirnya selamat sementara gawang dari... Kita saksikan Jet gagal menghantar. Dan... sangat disayangkan, kita saksikan saudara sebuah mengurangi menciptakan menciptakan sebuah rasa bagi Pince untuk bisa keluar sebagai juara. Dan kini Kemet kembali saudara, masih Kemet berikan umpan kepada Ertenali. Masih Ertenali saudara, kita lihat masih melakukan penguasaan bola, terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Kita saksikan saudara perebutan Ertenali berhasil melepaskan umpan kepada Bang Kemet. Masih Kemet lepaskan tendangan, membentur pemain dari tim A. Serangan balik dilakukan oleh pemain dari tim A dari tengah lapangan pertandingan, dimenangkan pemain oleh tim D. Kita lihat Ertenali kirim umpan 1, 2, 3 pemain berbahaya. Lagi-lagi sentekan yang dilepaskan lawannya tim A, Ertenali. Kembali kita lihat terjadi perebutan bola, dimenangkan oleh pemain tim D, Kusmika. Masih Kusmika berikan umpan kepada Roni, umpan terobosan yang terbaca oleh RT Jufri. Ya, masih cukup kokoh penampilan ketua RT 9, RT Jufri, menjaga lini pertahanan tim A pada pertandingan kali ini. Yasin kembali bola membentur pemain dari tim D. Kita lihat RT Nali. Perebutan bola terjadi di sisi kanan pertahanan tim A, intercept dengan baik. Dan kini bola liar menghampiri Ertebon Tanamon. Ertebon lepaskan umpan kepada rekannya, kembali Yasin. Yasin melebar kepada Junet, berhasil digagalkan oleh pemain bertahan dari tim B. Serangan balik, kita saksikan Ertenali lepaskan umpan terobosan cukup baik. Ting yang berhasil diblok oleh Junet. Masih terjadi perebutan bola di seperempat lapangan permainan. Ya, saudara Kusmika, Kusmika kepada Ertenali, berbahaya, trupa terjadi. Lagi-lagi dipaksa bertahan saudara penonton para pemain dari tim A. Dan kembali Kusmika, Kusmika gagal kirim umpan dengan baik. Lagi-lagi kita saksikan kiri counter attack dilakukan oleh pemain tim A, Agel salah umpan. Agel dan wasit Junet berhasil kuasai bola. Junet, masih Junet lepaskan umpan crossing Agel yang dituju. Oh, dibiarkan mengarah kepada Ertebon. Sangat wow. Dan peluit akhir pertandingan match antara tim A dengan tim D berakhir. Artinya tim D mengoleksi 4 poin, tim A menambah 1 poin menjadi 3. Kita saksikan tendangan penalti pertama dari tim A yang akan dieksekusi oleh Ertebon Tanamor. Bim film gak apa gak? Yo eh. Bang, kisahnya dong bang. Bang, jaya dong. Ya, oh, mengenai tiang saudara. Tendangan Bojong Putra menjadi Algojong penalti pertama. Kita saksikan. Melenceng tendangan penalti. RT Jufri pemain bertahan dari tim A yang cukup tangguh. Ya, semakin melengkapi kesembilanannya pada sore hari ini. Dua RT 009 dari tim A, RT Jufri, lakukan tendangan penalti dengan baik dan mengubah kedudukan 1-0. Keunggulan sementara tim A. Maulana berhasil membaca eksekutor penalti dari Cisne dan akhirnya membuat dua eksekutor penalti Cisne sudah gagal. Dan kini eksekutor penalti ketiga dari tim A, apabila masuk maka tim A dinyatakan dua kegagalan penalti yang dilakukan oleh Cisne.
nyaris sudah menutup kesempatan untuk kita yang akhirnya masuk ke dalam proses tendangan penalti dari tim A. Lando kita saksikan saudara Alkulah menjalankan tugas dengan baik dan akhirnya membawa